Baik sangat kau, Bapel cabut. Kalau enggak subscribe, bayar kibar kalian di sana. Betul kali pun nanasnya. Biarlah enggak apa-apa, biar palu-palu bersih. Oh, cari masalah kau sama aku ya. Apa? Main ulang aja kita yuk. Abis kok. Makanya kau jangan macam-macam aku. Kau apa enggak tahu aku pemain tinggi? Abis kok kali ini. Abis. Cengkol pula kau sama aku. Aduh, sakit kali kepalaku. Aduh, memang gak ada otak tuh. Entah beras tagi, kau tengok aja dulu. Abis kau ini sama aku, bingung kan ya. Ikan teri pakai saus, par jamban di bosnya ready. Abis kau kali ini ya. Alhai, senang bet. Masih ada kata-kata satu lagi bet. Ikan teri pakai kambing. Ya udah kita hajar nanti biar kayak lembing dia. Bisa lah ini. Tenang kau, Wak. Aku buat paten lo nih. Cat udah oren. Aku buat hidup lah pokoknya. Kau duduk manis aja di situ, santai, oke? Oma, udah main trondol-trondol aja ya sekarang? Iya dong. Mama mau aku trondol juga. Apa lo? Nanti kalau catku jatuh kayak gini, tumpah blueberry, mau aku ganti? Muncung kau, ya harus aku tamparin nanti kau lama-lama. Enggak ada sopan-sopannya. Terus kau bisa beli chat kayak gini duit dari mana? Nyolong duit mama kau kan, jujur kau. Mana ada fitnah aja. Ini aku ngumpuli setiap mama kasih, makanya aku belikan ini. Ngomong asal aja, cuma anaknya mosor. Alah, mana ada maling mau ngaku. Maling aku penjara penuh. Kau pun enggak bakal mampu beli-beli kayak gini kalau enggak dari duit panas. Iya, Ma, iya. Suka hati mama aja mau ngomong apa. Yang penting mama bahagia, aku juga bahagia. Lagu lama kau, suka-suka kau lah, pusing aku. Mak, sampai hati kan udah aku kayak gitu. Udahlah, yang penting kan aku gak ada berbuat. Aku chat dulu lah keretaku. Slow kau, Wak, paten. Selamat Rahim. Walala, ish, kok mati sih katanya, oh. Udah lah, aku apain dulu, oh. Hai, kecut kali mulutku, tak merokok. Abis makan pening juga, kepala aku tak merokok. Si Beduli itu, hai. Kerjain kau nih ya. Hidup sih. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, makanya jangan tengi kali naik kereta. Apalagi semalam kau pukuli pula aku ini. Laku balas dendamku. Hai, rasakan. Tengok oe lah, jumpa aku abis kau aku buat. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, pinggang sakit kali. Aduh. Tengok woy lah, jumpa, tengok kau. Kacau kali .
Selamat pagi, Pak Ket. Pagi kembali, wahai wargaku. Makin ganteng aja kayak pelerawak ini, Bah. Kemana aja kamu selama ini? Kok baru tahu kalau saya ganteng? Kayak langit. Ngomong-ngomong, pakai papus dari mana? Dari tadi ngurus kasus tali air. Goncet pula, nggak bisa lepas. Ditambah lagi ada laporan dari warga kasus maling basor minggu kemarin. Makin pusing saya. Aima, bahaya kali. Jangan sampai tahu Pak Ket kalau aku yang udah gilakan basornya. Tenang Pak, tenang. Semua ada jalan keluarnya. Nanti saya bantu cari malingnya biar aman kampung kita ini. Wah, mantap itu. Ngasih contoh yang terbaik buat warga lainnya. Biar aman dan tentram kampung kita ini. Siap Pak Ket. Ya udah, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harus dikembangbiakan pemuda yang seperti itu. Ngopi sik lah. Ayolah nak. Susah kali pun. Kasihlah bapak pundi-pundi rupiah. Tangan minta renovasi. Aduh, nyakit, nyakit. Aduh, berdenyut, betul. Double kill. Sakit kali ya, betul. Memang ada berkahnya barang haram nih. Kuda kecil mentiko, bengkak-bengkak dibuat dah barang. Aduh, carilah dulu, sayang juga kalau hilang. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Asik kali, udah bisa lawak nih jadi biduan cabutan. Pak Kep. Pak Kep, makin rajin aja ya kesini. Karena hanya di sini hidup saya merasa bersemangat. Loh, kok gitu pula, Pak? Ada deh, sebelum saya pesan kopi, saya mau berpantun dahulu. Boleh? Apa sih yang gak boleh buat Pak Kep? Gaskan kui. Dengarkan, HP saya Xiaomi, kartu saya Tri. Cocok gak sih kalau kita menjadi Xiaomi istri? Oh, Pak Kep bisa aja buat saya baper. Udah. Buatkan kopi saya cepet-cepet. Oke, Pak. Ntar ya, Pak. Ya. Pak Kep, ini kopinya mau yang pahit atau yang manis? Yang seperti biasa. Siap. Akhirnya siap juga keretaku. Paten kali ya. Itu kereta apa, Jelo? Daripada kereta kau itu kuning,
itu kereta petani. Gak sakap kau. Udah yuk, tes mau lanjut kata kita. Ay. Kalau mau ngamuk, makanya hargai orang lain kalau mau dihargai. Jangan menghina kalau gak mau dihina. Dan jangan merendahkan orang lain kalau gak mau direndahkan. Kena mental kau kan? Jangan kau ucapkan perkataan yang kau sendiri gak suka mendengarkannya kalau orang lain mengucapkannya sama kau. Kuanya kau, udah yuk main orang aja kita.